di atas kepala. Enggak, maksudku dia sekarang itu tuh kan diri. Oh. Tapi enggak geser. Enggak tahu, kurang doang. Jangan, jangan, jangan. Ada di sini, atas. Lagi? Iya, bro. Ya, lagi? 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 Tengah. Lagi. Kita mau ngapain barusan? Geser tuh. Ini loh, nah ini udah di tengah loh. Ke... Tiket. Kemana? Tiket. Sini, nah tiket. Oh. Ganti baterai. Berarti itu sekalian aja fit yang itu tuh yang potret itu. Di sana gini. Fit sekali nah. Untuk pengamatan gerhana matahari hibrid ini kan di Banjarnegara dapatnya yang gerhana matahari sebagian. Kita pengamatannya di Polaska. Polaska itu di Desa Kalijar, Kabupaten Banjarnegara. Itu terlihat di Banjarnegara sendiri pukul berapa ini? Untuk gerhana matahari sebagiannya kontak awal itu mulai pukul 9 lebih 27 menit kontak awalnya, kemudian untuk gerhana puncaknya, gerhana matahari sebagian puncaknya itu di pukul 10 lebih 48 menit. Kemudian berakhir pada pukul 12 lebih 15 menit. Untuk yang total itu terjadi di Indonesia wilayah timur, bagian timur, tepatnya di Biak sama di Pulau Kisar. Dan mereka juga dari BMKG lain juga melakukan pemantauan juga tadi? Iya, untuk pemantauan dari BMKG sendiri ada 35 lokasi yang tersebar di wilayah Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Mbak, itu